Nggak langsung merinding. Yakin pasti merinding tuh. Ini di sini kayaknya sesuatu nih buat kita nanti. Apa ada malamnya? Nanti sih mas karena. Astagfirullahaladzim. Dok. Masuk. Arman lambung ibu ini pindah ke Injaman. Ini mendadak, mendesak dan emergensi ya, Le. Kira kejutan, Mas. Kejutan. Kita lihat. Tapi memang karena gue Mas, karena anak gue nembar belakang. Ada kuburan di dalam rumah itu. Ya, gitu. Nah, emang juga sering kejutan. Apa maksudnya? Kok apa kok sini? Sak gentengnya nih so tangkut balik. Bisa mas. Hampir berapa tahun kamu di sini man? Satu tahun setengah ya man. Karena tidak kuat, akhirnya saya memutuskan untuk. Nah, nanti apa yang terjadi kita lihat dalamnya dulu lah. Nuhun. Nih. Nah, jadi teman-teman. Ini kamarnya Sarman. Ini ada sosok yang kemarin di sini, di atas ini. Wih, seremnya. Sebelah WC-nya masih. Jadi tahu mau pengen ada sumur tuanya juga. Itu yang suka ngintipin kamu mandi ya. Iya. Sini Pep. Ini kita karena mendadak, aduh. Lightingnya juga. Lighting HP saja ini sumurnya. Nah, jadi belakang sini sudah bambu-bambu. Nah, kemarin ada yang jail dan nggak tahu kenapa nih di sini ternyata di rumahnya Karman. Ayo, atau kontrakan sini Le. Ya. Ini ada apa di sini Le? Ini tukang ngintip. Tukang ngintip. Nah, sekarang Karman mau pindah ke rumah yang baru. Mau dibangun ya man? Ya karena memang sebelumnya saya pernah dapat bantuan juga di sini. Dulu kan sempat minta tolong sama Mas Ibu juga. Ya. Dan di belakang arahnya ada potongan di situ. Di atasnya ini suka buat nongkrong gendruwo. Yes. Nah di sebelah sini itu kan ada grup kereta api. Ya. Ini pinggir rel juga. Itu ada grup itu menurut orang sini katanya itu sebagai terminalnya. Iya, tempat transit ya, lah ya, Mas. Itu yang bilang Pak Kadusnya sih. Iya. Nah, jadi bukan dari khusus orang yang enggak jelas. Jadi memang Pak Kadusnya sendiri yang bilang kalau grup sini depan rumah saya itu sebagai transit dari soalnya di atas sana ngapunten adalah keraton itu. Iya. Mungkin ya teman-teman dari Mas Cipodokan juga tahu seperti apa ringitnya keraton itu. Jadi di sini memang satu jalur ini kan panas masih. Iya, benar. Jadi, ini saya langsung merinding cerita kayak gitu. Yes. Dan kanon katanya di rumah ini ada kuburannya. Ya, di sebelah timur. Sebelah timurnya. Itu pun kemarin Pak Bayanya minta sama Mas Sipo sebagai lokal kehormatan itu buat Mas. Oh, iya, benar banget. Jadi dari pihak desa itu ingin mengetahui sebenarnya itu siapa yang dikubur atau dimakamkan di situ dan tepatnya di mana ya Mas? Nah, itu di tepatnya di mana itu tepat di sebelah kontrakan saya ya. Maka dari itu kemarin Pak Bayan kalau di situ kepala dusun ya. Kepala dusun ya. Ya bilang suruh tolong Mas Sipo di luar itu siapa ya. Jadi memang sebuah ya kehormatan besar buat Mas Sipo sering ya. Percaya oleh bisa dibilang ya atasan sinilah ya Mas ya. Aparatur desa. Aparatur
Jadi memang mungkin di konten selanjutnya sama Mas Ibu akan diajar lagi. Ya bukan diajar, dibuak lagi. Biar biar nggak pada penasaran ya Man. Alhamdulillah di desa ini sedikit banyak mitos atau tempat-tempat sakral yang belum terkuak, alhamdulillah sudah terkuak. Betul, dan itu memang benar dari turun temurun cerita itu diturunkan sampai ke dari mbah sampai ke cucu bahkan ke buyut itu memang sama ceritanya. Sama, benar. Kita angkat nanti kita beres-beres dulu Man. Iya. Kita angkut dulu ya Le. Kuwi kandang dorone wis lak Le, penting kuwi buat kehidupan kita ya Man. Kandang doro di kontrakan juga saya biara doro. Ini seserane Mas. Iya. Iya, besok aku juga bikin kayak gitu. Dan doakan nih biarkan Man bisa bikin rumah baru ini. Amin. Ya yang doakan. Sudah dicicil ya Man. Doakan kontennya Mbak Goe selalu hidupnya bagus. Yes, amin. Terus sama jangan disakit-sakitnya. Bagus. Ya wis ayo mangkat. Gasing. Pep kowe karo aku Pep. Oke. Kita naik motornya Bos Geng ini Ducati 1000cc. Ayo berangkat. Ini jam 2:30. Kita mau ke kontrakannya Karman karena tadi kita ke kontrakannya Karman sama Bule. Kamu nggak ikut usung-usung Dot? Enggak. Nah, itu apa namanya? Brebes. Energi yang dulu pernah kita rabah. Tahu rasakan. Iya. Pernah kita panggilkan itu kesini tapi nggak kita konten. Nah karena kemarin kan Karman kan tinggalnya di rumah yang satu terus Tondok. Iya. Terus rumah kontrakannya Karman itu kan lama banget nggak dipakai. Itu kenapa? Kok bisa? Kalau menurut saya Mas, dulu juga ada orang yang nginep di kontrakan itu. Nah itu nggak betah, paling cuma 5 bulanan lah. Enggak betah. Beberapa orang yang ngontrak di situ. Beberapa orang. Nah, dikarenakan apa? Kita ungkap aja ya, Dut ya. Nah, nanti kan kita kesana ini mumpung udah dini hari juga kan di sana pas sepi. Takutnya tadi kalau setelah pindahan kita apa namanya? Kita itu Dut ngonten langsung ngonten di situ. Mas banyak orang datang. Takutnya nanti orang memanggil masa. Iya, memanggil masa nanti kerumunan juga enggak baik. Karena ini dini hari kan sepi tuh, orang-orang pada tidur. Siapa tahu ada ayam nanti kita gondol buat lawuh di markas. Siap, siap. Masih semangat lah juga kan di pertanyaan. Siap, Gus. Guys. Kita ditemani Agus juga. Ini dini hari. Kita langsung mau ke rumahnya Karman. Kan bonceng Agus wae yo. Iya. Langsung gas ke sana. Yuk, taruh apa sih? Kita eksekusi. Mari kita eksekusi. Bentar, Gus. Hah? Ini rapakem, Mas. Kayak wong ini rapakem. Menjan. Tapi diam-diam, Dot. Ini lawuhnya udah ready loh, Dot. Itu tuh.
itu percolongan. Percolongan. Nah, jadi tadi Cipo pas kesini nggak bawa lighting ya, Dot? Nggak bawa lighting. Terus ini juga rekam video. Apa yang kamu rasain di sini kok? Burung. Kok cenut-cenut. Terus kita tengok sisi situ dulu yang deket sumur. Terus, ayo Dot. Kamu samperin aja dulu. Nah, ini jadi seperti ini. Ini sambilnya. Ini sungai. Ini pohon-pohon besar di sini. Bambu-bambuan. Ini bambu beneran ya, Dok? Iya. Untuk bambu-bambuan teman, Pak. Iya. Sebelah kanan, Mas. Sebelahnya. Cukup kacang banget. Terus. Gak terawat sih, Mas, setelah mandinya ya. Iya. Kalau sini itu pasti ada ini. Dok, lihat itu, Dok. Teman-teman jendela iya wish kamu lihat apa Chris? Aku gawani ah nggak langsung merinding yakin pas lo merinding iya. Teman-teman kenapa bang? sini kenapa bang? Kenapa sih? Aku merinding Dot. Kan sudah ada jin yang berkata gak usah takut sama jin walaupun manusia dengan jin itu diciptakan lebih dulu dari manusia ya mas? Iya tapi refleks nih ya nyong merinding ya sadar lah nyong duwe hati nah nyong duwe watu ya ra pedih iya, atos coba kamu ke situ mbak cek dulu mbak aman ya ke situ aja gak apa rasanya nih kalau kita gak dinyari ke sini nah kan gak aku lagi ngomong nih di sini kayaknya sesuatu nih Dok di tanah ini Dok apa harumnya di kuburan nih mas ini dulu kan di sini ada bekas selip kan mas bekas apa ada bekas selip bekas apa bekas gilingan padi terus tapi bangkrut kayaknya gimana di sini pas timur ini sungai ini coba kita lihat di sana ada bekas kamu coba nggak ini yang katanya di sini tempat transitnya para jin ini bukan mas menurut saya ini buat transitnya para orang yang game atau pacaran iya sering kumpulin yang tempat gini. Mabar tempat mabar situ kamu lihat kelihatan Gus coba cerita Gus kemarin ada dulunya apa di sini dulunya di sini ada pergilingan padi iya tapi lama-lama bangkrut kayaknya terus tutup iya. Tapi nggak tahu bangkrutnya kenapa soalnya jarang menemui sih gilingan padi bangkrut. Katanya di sini ada bekas kuburan dan kemarin Pak itu juga siapa perangkat desa suruh kita ngungkap ya Andar. Iya. Ada kereta lewat. Mereka berdua. Nah, siapa itu yang kemarin Pak siapa Dot? Pak siapa itu? Pak Bayan. Pak Bayan. Pak Bayan Dewan. Nah, itu yang nyuruh kita untuk mengungkap dan mencari tahu di mana posisi makam tersebut, Dot. Dan
ini apa namanya ini, kalau di sini dat brok atau jembatan ini, nah nih di sini kan rel support nih, rel kereta nih. Ini coba di sini dat, lihat dat. Ngerasain apa? Merinding. Ada hawa-hawa tertentu. Nah, kamu aja nggak bisa fokus dan sampaian. Wah. Gimana, Dok? Ya mungkin ini ungkapnya jangan di sini, Mas, karena ya. Astagfirullahaladzim. Apa? Sebelah nanti nih dan dat kena serangan sebelah nanti dat kita lanjut ke konten yang selanjutnya, tunggu aja.